Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api. Kali ini edisi Motret ke-172. Kita berada kembali di JPO Stasiun Bandung untuk merekam keberangkatan kereta api Malabar Express dari jalur 2. Tepat pada pukul 17.20 menit dari jalur 2 kereta api Malabar Express tujuan akhir stasiun Malang siap untuk diberangkatkan. Selamat jalan, selamat di perjalanan, dan selamat sampai tujuan. Di momen ini hanya mendapatkan satu capture foto. Berhubung grimis, hasil fotonya jadi berembun. Oke, untuk data exitnya datakan di 21 Januari 2024. Untuk F-nya 3,5, kemudian untuk shutter speed-nya di 1/200 second. Berikutnya untuk nilai focal length-nya di 8,2 mm, untuk nilai ISO-nya 200. Next cropping, kita fokuskan ke bagian kereta. Setelah crop, berikut proses editing-nya. Oke, berikut hasilnya. Untuk mengurangi atau meminimalisir embun di fotonya, di momen ini kita menggunakan efek vignetting. Kemudian untuk lokomotif dinas kereta api Malabar Expressnya yaitu CC06-1396 DP Lokomotif Bandung. Dengan susunan rangkaian dari lokomotif berturut-turut ke belakang, kereta pembangkit, ekonomi 1, ekonomi 2, kereta makan, eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, kemudian kereta bagasi 1 atau kargo, dan bagasi 2. Oke, motret ke-172 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.